saudara Deddy. Enggak, Anda nggak bisa bilang saya sudah. Anda siapa? Saudaraku. Enggak, Anda siapa melarang saya sudah? Anda sudah ngomong, izinkan saya ngomong dong. Jangan kayak kau paling benar. Gimana sih kau? 20% presidensial threshold adalah gambaran terang bahwa itulah awal dari kecurangan. Anda itu kan kalau ngomong seolah-olah Anda yang paling benar, paling lurus. Dan Anda gini. Udah ngomong tadi. Anda saya gaji. Anda perjuangkan itu hak konstitusi Anda itu. Oke. Anda udah ngomong tadi. Tapi Anda tidak bisa memaksa saya memakai ukuran sepatu Anda. Anda pun dengar dulu dong. Anda udah ngomong tadi. Bekerja mewakili suara rakyat. Jangan curhat di ruang publik. Terserah saya dong mau curhat di ruang publik. Kenapa lu jadi fasis? Lu ngaku aktivis tapi fasis pikiranmu. Apa saya mau katakan hak saya? Kalau Anda tidak setuju bantah. Tapi jangan Anda merasa Anda paling benar. Saya udahlah, Deddy. Jangan, Anda nggak bisa bilang saya sudah. Anda siapa? Saudaraku. Enggak, Anda siapa melarang saya sudah? Bos. Anda sudah ngomong, izinkan saya ngomong dong. Jangan kayak kau paling benar. Gimana sih kau? Jangan merasa paling benar itu pikiran fasis, Pak. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan, ya? Saya tambahin penjelasannya. Loh, orang ngomong curhat terus kau apa namanya? Propaganda. Ini bukan LSM, Pak. Ini bukan kelompok kerumunan, ini partai politik. Pertimbangannya tidak sekadar di lingkunganmu. Ini ngurus negara. Jangan kau samakan. Loh, jangan bagaimana? Ada hak konstitusi. Ada hak, tapi ada prosesnya, ada pertimbangan. Ini bukan gerombolan.